Kalau yang isi 2 kayak gini berapa ini? Yang isi 2 gimana? Iya, ini isi 2 toh? Enggak. Memang gini. Oh, satu. Mas, satu segini ya, Mas ya? Lur, lur. 4.000 nih. Iya, 4.000. Wah, murah meriah, lur. Harganya murah ya. Murah meriah. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Oman Bakso lur. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan sehat semua ya, supaya bisa beraktivitas dan kulineran di daerahnya masing-masing. Ya, kali ini Oman Bakso berada di Jalan Mimbar lur. Nah, atau di area Pasar Tumpah ya, Pasar Legi. Ya, ini kalau pagi ramai sekali lur. Nah, di sini lur. Kalau dari arah sana lurus itu ya ke arah pertigaan keraton itu, ke keraton ke barat kan ada pertigaan. Nah, ke utara nanti ketemu dengan, nah ini lur, penjual terang bulan. Nah, harganya itu cuma 4.000 lur. Nah, ini porsinya masuk. Oh, jadi buatnya itu banyak sekali dan buatnya itu pas malam-malam ya, antara sore dan jam 1 malam katanya masih. Jadi bukanya itu malam sampai pagi jam 7 lur ya. Biar tidak lama-lama langsung saja kita review lur. Ini dia lur proses buatnya. Wah. Ini adonannya sampai pagi nih Pak atau buat iya, lagi nanti? Dari jam 6, dari jam 6 mulai nyetak sampai jam 7 pagi. Oh, sampai jam 7. Wah. Habis berapa kilo Pak ini Pak seharinya Pak? 2 karungan Mas. 2 karung? Alhamdulillah ya. 1 karungnya berapa kilo? 2 kali Mas, jadi seharinya 1 karung. Oh. Jadi 2 kali nguplek. 2 kali nguplek ya Pak ya. 1 karungnya ada berapa kilo tuh? 50 kilo sehari. Masya Allah. Wah, mantap lur. Alhamdulillah Mas, ada yang pesenan kadang-kadang buat acara ya, arisan. Oh, ada pesenan ya, buat acara arisan ya Pak ya. Nggih, nggih. Nah, ini kali penjual ini Pak. Pak sinten namine? Namanya? Bapak Misbah. Bapak Misbah. Iya, wong Tasikmalaya. Oh, dari Tasikmalaya. Nah, jualan di sini sudah berapa lama Pak? Di sini hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, kalau ini sini daerah sini, daerah Mojoagung. Sebelumnya di Mojoagung. Mojoagung berangkat. Oh. Jauh Pak ya, Tasikmalaya. Iya. Terus untuk jam bukanya mulai dari jam? Apanya? Jam bukanya? Mulai bukanya dari jam 5, jam 5 sore sampai pagi aja. Sampai pagi? Iya, jam 5 mulai ngeblok, ngadonan gitu mestinya. Iya. Mulai nyetaknya dari jam 6 sampai pagi. Iya. Nyetak terus ya itu. Iya. Wah, ngeri ini ya. Nah, ini proses. Proses apa ini Pak ya? Di goreng apa di apa ini Pak ya? Di ini aja di garang mungkin. Oh, di garang ya kata-katanya. Ya. Wah, ini sudah matang ini. Sudah jadi itu. Oh, ini yang sudah jadi. Iya. Mantap lur. Segini banyak Pak ya. Loh, belum yang di sini. Masya Allah. Banyak sekali lur. Alhamdulillah. Iya Pak. Satu porsinya berapa Pak ini Pak? Yang ini 4.000 ada yang 5.000. 4.000, 5.000. Murah meriah ini lor. Oh ya. Mantap. Amit nih Mas. Ya. Oh gini buat. Karena alhamdulillah masih banyak yang datang. Iya. Berarti ini khas Tasikmalaya ini Pak ya? Tasikmalaya. Tinggal lempar aja. Loh, pas. Mantap. Berapa menit Pak ini Pak matangnya Pak? Ini 2 menit ya? 2 menit sudah matang. 2 menit langsung ini. Ada rasa apa aja Pak ini Pak? Ada rasa kacang. Kacang. Coklat. Coklat. Iya. Kalau kalau yang pesan mungkin keju juga ada. Oh, keju juga ada iya, kalau ada yang pesan ya. Iya. Oh, ini loh. Ini
Berarti tidur sini ya Pak ya sampean? Iya, paling siang tidur ini. Siang tidurnya. Malam ini siang di malam. Oh iya, dibalik ya. Iya. Wah, jadi bapaknya tuh langsung buat terus. Nah, ini masnya langsung bungkus ini. Wah. Bungkus terus. Cabangnya Mojagong. Mojagong sini, Serangkal. Sama pasar Lawang. Lawang Malang. Iya. Jauh. Pasar Bangil. Dari sana di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Utara. Keluarga atau gimana Pak itu Pak? Ya, atau anak, tim keluarga. Oh, keluarga. Dia seorang lain yang nyerep-nyerep. Wah. Tinggal lempar-lempar aja. Lumayan daripada Lumajang. Pak, kalau 50 kilo itu jadi berapa loyang kira-kira Pak? Jadi 300-an lebih. 300 loyang? Lebih kadang-kadang. Lebih ya kadang-kadang. Mantap. Ini terang bulan paling brutal ini di kota Jombang. Dan harganya murah ya? Murah meriah. Kalau kacang dan coklatnya sampai berapa kilo ini habisnya Pak? Cuman coklatnya cuman sampai 3 kilo. 3 kilo. Coklatnya kalau kadang cuma 1 kilo. Kacangnya 1 kilo. Ya, jarang kalau di sini jarang yang ini. Oh iya iya iya. Bagaimana coklat? Sip. Nah, kalau pesan ini di Mas. Mas saya pesan 2, Mas. Nah, ini Mas berarti satu ini. Iya. Iya. Kalau yang isi 2 kayak gini berapa ini? Isi 2 gimana? Iya, ini isi 2 toh? Enggak, memang gini. Oh, ya. Satu. Mas, satu segini ya, Mas ya? Lur. 4.000 nih. Iya, 4.000. Wah, murah meriah, Lur. Wah, mantap-mantap. Saya pesan 2, Mas, coba, Mas. Nah, biar tahu nih warga Jombang ini. 4.000. 2. Pesan 2. Bu Amit nggih? Iya. gini. Dua lapis gini. Mantap. Mantap. Ada adik kecilnya. Sip. Ya, itu tadi Lur, kita sudah ya menyaksikan proses pembuatan terang bulannya Pak Misbah nggih. Iya. Dari Tasikmalaya. Ya, jualannya itu di Pasar Legi. Tepatnya ya itu tadi dari Keraton Jombang ya, ke barat sedikit ada gang ke utara. Ke utara terus sampai ada perempatan lagi ke utara sedikit di jalan barat mimbar. Jalan Mimbar ya, Pak ya. Di Jalan Mimbar Lur. Nah, itu tadi. Pak, terima kasih sudah diizinkan review ya. Laris terus, lancar terus, sehat terus ya. Terima kasih teman-teman, selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan komen, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.